Halo Merdo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Muhammad Agus Sofia di channel YouTube ini. Semoga Merdo semuanya dalam keadaan sehat walafiat, diberikan kebaikan, kesehatan serta kebahagiaan walaupun kasus COVID-19 masih melonjak ya di India maupun di Indonesia. Oleh karena itu saya mengajak Merdo sekalian untuk menjaga jarak, menggunakan masker, mencuci tangan dan juga tidak keluar rumah kecuali suatu hal yang penting. Baik Merdo, saat ini saya sedang berada di daerah Kalmanagar di North Delhi ataupun Delhi Utara, di mana saya di belakang saya itu adalah bisa saya katakan Mall Kalmanagar lah, yang mana ini sebenarnya sangat berdekatan dengan daerah Delhi University. Nah, bisa dilihat nih ya, di sini banyak sekali pertokoan-pertokoan bermerek ya yang ada di sini, karena mungkin karena banyak mahasiswa juga di sini ya yang beli-beli barang-barang bermerek. Ya, jadi memang daerah ini memang benar-benar saya anggap mungkin menjadi tempat yang menarik untuk saya melakukan yang namanya review makanan. Nah, kali ini saya karena ingin menunggu juga, saya mencoba untuk melakukan review nih singkat terkait yang namanya ini ya, jus tebu. Nah, yang ada di belakang saya ini. Bagaimana rasanya Merdos? Yuk ikuti saya. Oke, ini adalah situasi di sekitar ya. Nah, ini adalah sepeda dari jus tebunya ala India. Nah, dengan mesin manualnya ya. Saya ingin mencoba untuk membelinya sambil menunggu penjualnya Merdos. Oke. Oke, baik, 30 rupiah wala. 30 rupiah wala. Oke, kali ini saya beli jus ini ya, tebu khas India. Nah, jadi kayak gini mesinnya. Wow, cukup memerlukan tenaga ya. Jadi tebunya memang sudah dibersihkan, lihat warnanya sudah putih ya Merdos ya. Saya beli 30 rupis ya, yang 6.000 rupiah. Jadi di sini menggunakan tenaga tangan ya. Nah, hingga akhirnya sarinya keluar di sini. Oke, dilipat lagi. Merdos. Wow. Jadi dia ini pakai gerobak gitu ya. Ataupun sepeda gerobak lah istilahnya ya, untuk menjual tebu keliling ini. Ini benar-benar murni ya kalau kita lihat ya, benar-benar murni. Wow, sepertinya benar-benar membutuhkan tenaga. Wow, sampai naik dia di ban sepedanya ya. Wah, mantap. Oke, hitung-hitung juga olahraga buat penjualannya Meredos ya. Jadi sekarang saya berada di daerah Kalmanagar ya, di daerah Delhi Utara dekat Universitas Delhi. Oke, wow, juga calis tempat ada pembuangan. Hah? Calis ini kayak calis. Hah. Ini sudah ada tempat pembuangan sampahnya di sini. Dan ini tadi besi ya. Besi untuk menariknya. Oke, ini dia. Oke. Wow, sudah jadi Merdos dan ini benar-benar murni ya. Kalau boleh kita lihat ini ya, luar biasa. Oke, kita akan coba review ya Merdos ya. Kalau begitu. Nah, ini mall di Kalmanagar ya Merdos ya. Mall ST ya tulisannya di situ ya. Wow. Karena sekarang pukul berapa ya? 10 kurang lah Merdos ya. Atau 11 kurang, mohon maaf, 11 kurang. Nah, saya ingin mengisi waktu saya salah satunya dengan minum jus tebu khas India ini. Jadi ini memang banyak sini pertokoan-pertokoan barang bermerek ya. Barang bermerek karena memang di sini dekat dengan daerah kampus Delhi University ya. Oke. Kita review dulu Merdos. Oke, bismillah Merdos, kita mari coba ya jus murni tebu ala India ini. Bismillah. Saya lihat tadi tidak ada campuran masalahnya dan ini benar-benar murni tebu ya, jus tebu Merdos. Rasanya manis dan manisnya ini bukan manis yang kebangetan, tapi manisnya tuh benar-benar pas, murni alami dari khas tebu itu Merdos kalian. Dan warnanya di sini memang hijau persis seperti warna baju saya. Lihat.
hampir sama persis seperti baju saya. Entah ini kebetulan atau kayak gimana, emang jodohnya ya. Luar biasa nikmat ya. Ini tidak disajikan dengan es juga, jadi tidak pakai masala, tidak pakai garam ataupun yang lainnya. Benar-benar murni jus tebu gitu ya. Dan ini harganya tadi ternyata dia gimana, Mas, kalau 40 rupiah saja atau 8.000 rupiah, kata saya, ya udah silakan gitu. Benar-benar nikmat. Dan di sini terlihat ya buih-buih dari tebu itu ya, murni sekali. Wow. Benar-benar nih asupan gizi pagi hari yang luar biasa ya. Nikmat. Ini benar-benar menghilangkan dahaga saya. Walaupun tidak dingin, dia memiliki rasa yang benar-benar nikmat, manis. Dan manisnya itu pas gitu, alami ya. Kalau boleh saya kasih nilai, jus yang benar-benar murni nih, tanpa es, tanpa masala dan yang lain-lainnya, saya kasih nilai 9/10. Luar biasa nikmat. Patut dicoba ketika Merdos berada di India. Habis dalam waktu yang sangat sebentar Merdos pada review ini. Mantap. Jadi saya buang sampahnya. Jadi saya buang sampahnya di sini Merdos ya. Nah, nih di bagian bawah sini dia untuk membuang ampasnya ya. Oke, di sini masyarakat sudah mulai istilahnya beraktivitas. Oke. Nam kya hai bhai? Nam kya hai? Birender. Acha. Oh, dia tadi menggerak-gerakkan uangnya Merdos sekalian ya di gerobak sepedanya ini. Mungkin saya pembeli pertamanya gitu ya. Jadi dia itu kayak berdoa gitu ya, semoga laris. Oke, terima kasih Birender Bay. Sama baju kita warnanya ya, warna air tebu. Oke.